Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu. Jangan lupa berdoa sebelum berkendara. Patuhi rambu-rambu lintas. Hormati sesama pengguna jalan raya. Jadi hari ini mau kemana? Hari ini berada di Sungai Jawi. So, Sungai Jawi. Ya, di sisi kanan ini Sungai Jawi. Yang banyak kulinernya atau jajannya itu di sebelah sana, di sisi sebelah kanan. Kalau di sisi sebelah kiri ini nggak ada, karena komplek perumahan yang di sisi sebelah yang kita lewati ini. Tapi kalau yang di sana itu sudah apa, jalan raya. Nah ini kita mau beli bakso di sini. Oh, Sungai Jawi, ini sungainya. Semoga yang jualan orang Jawa. Oh. Sungai Jawi di kompleks ini, kompleks bukan jalan raya tapi kompleks. Ini di sisi sebelah kiri itu kan sungai, sungai Jawi. Tahu kalau untuk dalam arti di dalam bahasa Pontianak, Jawi itu apa artinya ya? Tapi kalau dalam bahasa Jawa, Jawi itu Jawa gitu, karena saking Jawanya jadi Jawi gitu kan. Contohnya Jawi ya, sebenarnya kan Jawa, Sungai Jawa, tapi Sungai Jawi. Tapi nggak tahu artinya kalau dalam bahasa Pontianak ya Jawi itu apa. Tapi kalau untuk dalam bahasa Jawa itu Jawi. Jadi saking karena terlalu Jawa gitu sampai-sampai Jawi ya, seperti itu. Kalau di bahasa Jawa, tapi kalau untuk bahasa Melayu Jawi itu apa, saya belum tahu ya. Atau ada yang tahu bisa dituliskan ya. Ini sungainya panjang banget ya, ya muaranya dari Sungai Kapuas sih. Jadi di komplek, kompleknya udah rame seperti ini ya. Tapi kotor sungainya, banyak sampah itu berserakan di situ. Mungkin orang buang sampah di situ ya, harusnya bisa dijaga gitu. Apalagi kalau bersih gitu. Jadi orang lihatnya itu seneng gitu kalau sungainya bersih gitu. Kita lurus ya. Ini ada jembatan. Identik ya kalau di Pontianak itu jembatan itu ada simbol seperti Tugu Katulistiwa gitu. Karena memang jadi ikon ya Tugu Katulistiwa itu untuk kota Pontianak. Ini. Oh iya, mungkin jelek ya di sisi kiri itu. Jadi TPA di pinggir jalan ya, pasti sampahnya itu pasti ada yang masuk ke sungai gitu ya. Sungai Jawi ini ada kapal loh, berhenti dulu lah, lihat kapal sini nih, bagus kapal kapas di atas sungai. Sini ada kapal ya, tapi nggak bisa lewat sih karena kapalnya bukan jembatan ya. Kalau jembatan nggak bisa lewat,
Jadi memang dibikin gini kapalnya ini. Jalan lagi pelan-pelan. Itu di sisi banyak penjualnya yang sisi sebelah sana ya, karena di sana itu jalan-jalan umum gitu. Kalau ini jalan komplek. Jadi pedagang-pedagang banyak yang di sisi sebelah sana, sebelah kiri sungai. Tidak apa-apa, kita lewat yang di sebelah sini. Kita lurus. Ini bakso jualannya di ini, di apa? Di sini nih. Oh, mantap toh, di atas apa? Sungai. Jadi makan bakso sambil menikmati pemandangan sungai Jawi ini ya. Tapi ya itu tadi, sungainya yang kurang bersih. Jadi coklat airnya ya, coklat, dan itu udah banyak apa ya, sampah. Bukan, orang-orang pada di situ makan atau jajan di pinggir sungai karena memang banyak kulinernya. Di sepanjang sungai ini yang di sisi sebelah sana yang banyak orang berdagang, kalau yang di sisi sebelah sini enggak ada karena komplek. Ini bisa lurus tidak nih? Bisa ya, kita lurus lagi lah. Buntu cak, enggak bisa lah, kita lewat sini. Sini kita ke kanan. Tuh mau tadinya mau lurus itu tapi enggak bisa. Sungai Jawi. Tuh. Ini lurus nanti sampai di Taman Alun Kapuas ya. Oh, tuh banyak pedagang toh. Oke, sekian dulu videonya ya. Semoga bermanfaat. Jadi terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.